kalian bertiga ini seperti orang yang gak punya tangan dan kaki. Istriku, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku bayar tagihannya ya, tunggu sebentar ya. Saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit, saya gak sengaja bertemu mantan suami saya. Tidak ada masalah, jangan khawatir. Eh? Mila? Wah, dia selalu mengatakan tidak ingin punya anak saat bersamaku. Tapi malah hamil setelah menikahi pria lain. Bukanlah keputusan dia untuk dia hamil. Sebenarnya, aku sama sekali gak berkeinginan mempunyai anak saat menikah dengannya. Maaf, Pak. Aku pulang. Kami pulang. Ah, pulang sekali. Ma, Pak, Dik. Cepat pergi masak sana. Cepat! Makanannya belum siap. Udah lapar nih. Iya.